بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي جعل شهر رمضان شهر المبارك، شهر القرآن، شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر وعدك من النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جماعة keluarga besar Masjid Abu Bakar As-Siddiq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita semua yang hadir di sini masih Allah berikan kesehatan dan keafiatan. Masih dapat diberikan nikmat umur panjang sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah apa yang kita lakukan ini akan menjadi dari sekian banyaknya amalan yang kita tanam di dunia ini, dan semoga insyaallah kita akan petik nanti di akhirat kelak. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat sekalian. Jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak sadar sekarang ini begitu deras aliran pahala mengalir kepada kita. Kita tidak sadar sekarang ini berbagai macam kemuliaan Allah datangkan kepada kita. Apalagi kita yang berada di bulan Ramadan ini, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, yang mana bukan hanya manusia saja, yaitu khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunggu tentang kemuliaan bulan Ramadan ini, tapi semua makhluk Allah, baik makhluk-makhluk Allah yang ada di atas permukaan bumi maupun apa saja yang ada di dalam perut bumi, dan semua apa saja makhluk-makhluk Allah yang bertebaran di udara ini, semuanya menantikan keberkahan daripada bulan Ramadan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, dia berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, "Ya Musa, ulhimus samawati wal ardhi wal jibal wat tayr an yastaghfiru li sha'imi Ramadan." Wahai Musa, saya memberikan ilham kepada makhluk-makhluk langit dan bumi, gunung-gunung, atir, burung, saya berikan ilham kepada mereka an yastaghfiru, agar supaya mereka beristighfar li sha'imi Ramadan, bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi begitu mulianya kita yang berada di bulan Ramadan. Bukan hanya puasa kita saja yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita, seperti apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa dengan iman karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Yaitu dosa-dosa yang telah berlalu. Penjelasan dari apa yang telah kita simak tadi, ulihimus samawati wal ardh, seperti apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Musa, saya memberikan ilham kepada langit dan bumi, gunung-gunung, atir dan burung-burung, dan semua makhluk, an yastaghfiru, agar supaya mereka itu beristighfar. Bagi siapa? Bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa di bulan Ramadhan pada tahun ini. Oleh karena itu, ambil kesempatan emas ini, cicipi hidangan-hidangan yang begitu berkah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sadar
Begitu dahsyatnya kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Berapa banyak dari orang-orang yang ingin mendapatkan bulan Ramadan tahun ini, tapi ajal datang kepada mereka. Wah, kita yang hadir sekarang ini, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan nikmat umur panjang. Karena Allah masih sayang kepada kita. Karena kita ini banyak dosa dan maksiat. Banyak dosa, banyak maksiat. Berapa banyak orang-orang yang telah kita zalimi. Nah, kita butuh dengan bulan Ramadan. Kita butuh dengan waktu-waktu yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsa salawat wal jum'atu ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratu adh-dhunub lima jutunibatil kaba'ir. Khamsa salawat, lima waktu yang kita lakukan. Jumat kembali lagi ke Jumat, wa Ramadan kembali lagi ke Ramadan. Apa fungsinya? Apa gunanya? Mukaffiratu adh-dhunub, pembersih dosa-dosa, penghapus dosa-dosa. Lima jutunya basil kawair, selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Ini kesempatan emas, ya akhi, ya jamaah. Kesempatan emas, jangan engkau abaikan, jangan engkau lalaikan. Anda boleh jadi miskin dalam pandangan manusia, tapi jangan sampai miskin dalam pandangan Allah. Kita boleh miskin dalam pandangan manusia, tidak ada fulus, naje, banyak utang, banyak kredit, tapi dalam pandangan Allah kita orang sukses, kita kaya dalam pandangan Allah. Itu yang kita inginkan. Nah, kesempatan itu kita bisa raih di bulan yang begitu agung ini. Coba perhatikan ya jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar bulan Ramadan, dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha. Dua rakaat sunnah sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan beserta isinya. Itu di luar bulan Ramadan. Nah, bagaimana di bulan Ramadan kalau kita praktekkan dan kita laksanakan dengan baik dan sempurna? Dua rakaat saja sebelum salat subuh itu akan menyebabkan kita kaya dalam pandangan Allah. Khairu min ad-dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan beserta isinya. Nah, bagaimana dengan salat subuh yang fardu itu yang telah Allah wajibkan kepada kita? Law ya'lamuna ma fil 'atam wa subla atauhuma walau habwan. Kalau seandainya umat tahu tentang rahasia di salat Isa berjamaah dan salat subuh berjamaah, pasti mereka akan mendatangi masjid walaupun dalam keadaan merangka. Ya Allah, buka hijab kepada Nabi Muhammad SAW sehingga beliau dapat melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa. Kesempatan begitu besar yang Allah berikan kepada kita yang banyak dosa dan maksiat. Karena Allah tahu kadar kelemahan kita. Kadang kita ini sombong, merasa paling mulia, merasa paling hebat, merasa paling kaya, merasa paling... Kalau bukan saya tidak akan terjadi itu. Kalau bukan saya tidak akan terbangun itu masjid. Allah hilangkan dari hati kita perasaan-perasaan sombong seperti itu. Kalau bukan saya, tidak akan terbangun itu madrasah. Kalau bukan saya, tidak akan terbangun itu panti asuhan. Sekarang ini merupakan kesempatan untuk menghilangkan segala bentuk penyakit-penyakit hati. Karena apa? Puasa itu mendidik kita. Idza dakhalna syahr Ramadan, dakhalna fi madrasati Ramadan. Jika kita masuk di bulan Ramadan, berarti kita sudah masuk di pesantrennya bulan Ramadan, di sekolahnya bulan Ramadan. Di sini kita akan dididik untuk menjadi manusia yang sejati. Karena orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan, maka mereka insyaAllah kayumin waladatu ummuh, seperti bayi yang berlahirkan bersih dari dosa dan noda. Tapi dengan syarat mereka beriman kepada Allah dan membuktikan keimanannya dengan bertakwa, dengan berpuasa dengan sempurna, dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan mengeluarkan zakat, maka ketika mereka keluar dari bulan Ramadan, kayaumin waladatku ummuh, seperti bayi yang baru lahirkan. Allah, luar biasa magam yang mulia yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan menghampiri kita sekarang ini.
Bulan Ramadan menghampiri kita yang miskin akan pahala. Bulan Ramadan datang menghampiri kita yang mana di antara kita banyak yang malas qiyamul lail, malas membaca Al-Qur'an, malas melakukan amal-amal ibadah dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di bulan Ramadan ini Allah didik kita, Allah latih kita agar supaya belajar istiqamah, agar supaya kita raih hasil pelajaran tersebut dan dapat menghadapi 11 bulan yang akan datang. Kita tidak sadar sekarang ini amalan yang kita lakukan the best of the best, terbaik daripada yang terbaik. Karena amalan apa saja yang kita lakukan di luar bulan Ramadan itu pahalanya 10, 70 sampai 700 kali lipat. Tapi di bulan Ramadan berlipat ganda. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Nah, ini kesempatan kepada kita yang tadinya malas membaca Al-Qur'an, sekarang baca Al-Qur'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah, wal hasanatu tu'adu bil 'ashri amsalihha, wa la aqulu alif lam harf wa lam harf wal mim harf, walakin alif harf wa lam harf wal mim harf." Yang artinya barang siapa yang membaca Al-Qur'an satu huruf saja, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya kebaikan. Dan setiap kebaikan itu mengandung 10 pahala. "Wa la aqulu alif lam harf wa lam harf wal mim harf." Dan saya tidak berkata, kata Rasulullah SAW, bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, tiga huruf, 30 pahala. Karena setiap kebaikan dari satu huruf itu, maka Allah akan melahirkan 10 pahala. Satu huruf 10 pahala. Itu di luar bulan Ramadan. Nah, bagaimana kalau kita baca Al-Qur'an di bulan yang Allah turunkan Al-Qur'an? Perbanyak baca Al-Quran. Ini kesempatan emas. Dan tidak ada bacaan seperti Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini kalau kita baca, ada hukumnya, ada aturannya. Tidak bisa kita sembarang mau dipanjangkan atau dipendekkan. Tidak ada bacaan seperti Al-Quran. Ada yang diperpanjang, ada yang diperpendek, ada yang dipertipis, ada yang dipertebal, ada yang harus berhenti, ada yang terus. Subhanallah. Hanya Al-Quran seperti itu. Tidak ada bacaan seperti Al-Quran yang mana setiap kita baca akan melahirkan pahala yang sangat luar biasa. Tidak ada bacaan seperti bacaan Al-Quran di dunia ini, dalam sejarah dunia, yang mana ketika kita baca ayat demi ayat, itu akan memberikan nutrisi, makanan untuk otak kita. Bahkan bukan hanya itu, para ulama menjelaskan dalam tubuh kita ini ada pergantian sel. Dan sel-sel yang mati itu ketika mereka bisa hidup dan dipercepat kehidupannya, itu dengan membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini Masya Allah, yang merupakan ruqyah yang sangat luar biasa. Ketika kita baca, sel-sel yang mati mereka cepat hidup dan berkembang dan dapat melanjutkan kehidupan. Makanya perbanyak baca Al-Quran, karena itu sekaligus akan meruqyah dirimu dari segala bentuk penyakit. Bahkan bukan hanya penyakit dalam diri kita, penyakit dari berbagai macam gangguan jin dan syaitan. Tidak ada bacaan seperti Al-Quran yang mana kalau kita baca akan memberikan kekayaan, memperluas rezekimu. Ini kesempatan di bulan Ramadan. Baca surah Al-Waqiah. Kalau anda dalam keadaan sulit, anda dalam keadaan sulit, banyak permasalahan, permasalahan harta, permasalahan berbagai macam, utang piutang dan sebagainya, perbanyak baca surah Al-Waqiah. Hanya Al-Quran yang seperti itu. Tidak ada bacaan seperti bacaan Al-Quran yang mana kalau kita baca akan menyelamatkan kita dari yang namanya azab kubur. Bukankah surah Al-Mulk dapat menyelamatkan kita dari azab kubur? فَإِنَّهُ تُنْجِ صَاحِبُهَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. Karena ketika kita baca surah Al-Mulk, itu akan melindungi kita dari yang namanya azab kubur. Jamaah
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bangun semangat baru di bulan Ramadan ini. Jadikan bulan Ramadan ini momentum hijrah yang terbaik. Momentum kesempatan untuk melakukan perubahan besar. Karena Nabi Musa alaihissalam ketika mendengar kemuliaan dan keistimewaan bulan Ramadan ini, dia ingin menjadi nabinya untuk umat ini. Bahkan kalau seandainya yang tidak bisa menjadi nabinya umat ini, biarlah dia menjadi pengikut daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat, ketika Nabi Musa yang dikenal kalimullah dapat berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa berdialog dengan Allah, Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Rabb, hal yujad ghairi faddaltu ala sair al-umam? Kallamtuka biduni turjaman?" Ya Allah, ya Rabb, apakah ada makhluk selain saya yang kau muliakan seperti ini dapat berdialog denganmu, ya Allah? Apa kata Allah, ya Musa, la ta'jabanna fa inna baini wa bainak ma zala 70,000 hijaban. Wahai Musa, jangan dulu engkau merasa bangga, jangan dulu engkau merasa mulia, karena antara saya dengan engkau ini masih ada 70,000 hijab, dinding pemisah yang memisahkan antara aku dengan engkau. Tapi ketahuilah wahai Musa, ada satu umat akhir zaman, faddaltum ala sa'il umam, setelah muliakan mereka di antara sekian banyaknya umat-umat, idza ja'alihim syahr ramadan, jika datang kepada mereka bulan Ramadan dan ketika mereka berpuasa dengan baik dan sempurna, dan kemudian mereka berbuka inda iftar, 70,000 hijab yang memisahkan antara aku dengan engkau ini khusus untuk umat tersebut saya akan angkat. Khusus untuk umat tersebut saya akan angkat. Tidak ada hijab antara saya dengan mereka ketika mereka waktu berbuka. Makanya perbanyak permohonan doa di waktu hendak berbuka. Karena biasanya kita ini disibukkan berbagai macam kesibukan. Ya, macam-macam makan yang pingin kita makan. Betul apa betul? Banyak sekali mau pingin ini, mau pingin itu. Terakhir apa? Kita lupa ini ada intan permata di depan kita. 70,000 hijab Allah angkat ketika itu. Tidak ada hijab antara kita dengan Allah, sehingga semua doa-doa kita akan diijab Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ketika mendengar ini, apa kata Nabi Musa? Ya Allah, ya Rabb, idzan ij'alni nabiyan litilkal ummah. Ya Allah, ya Rabb, kalau begitu jadikanlah saya nabi untuk umat tersebut. Apa kata Allah? Ya Musa, kafaka an takuna khalili wa nabiyan li bani Israil. Wahai Musa, cukuplah engkau menjadi khalilku dan cukuplah engkau menjadi nabinya untuk Bani Israel, karena umat tersebut ada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, sungguh banyak kalau kita mau sampaikan satu persatu kemuliaan bulan Ramadan. Yang jelas, mari lakukan yang terbaik agar supaya kita ini selamat di dunia maupun di akhirat. Allah tidak melihat hartamu, Allah tidak melihat jabatanmu, Allah tidak melihat siapa anda. Tapi yang Allah lihat bagaimana hatimu yang bersih. Bagaimana hatimu yang bersih dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Bagaimana dosa-dosamu yang Allah hilangkan disebabkan karena amal-amal ibadahmu. Allah melihat bagaimana ketakwaanmu. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa ajsadikum, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Semoga insyaAllah memberikan manfaat besar buat kita. Dan semoga insyaAllah kita terus seperti ini, karena Allah ingin mengajarkan kita istiqamah di bulan Ramadan sampai bertemu di bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afad wa taqdi lana jami'il hajat wa tudhhirna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'd al-mamat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wa ad-dunya wal akhirah. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, ya Rabb, kami berada di Masjid Abu Bakar ini, ya Allah. Salat Isya berjamaah dan salat Tarawih berjamaah, ya Allah. Engkau yang menyaksikan apa yang telah kami lakukan, ya Allah. Engkau Maha Tahu, ya Allah, hati-hati kami, ya Allah. Ya Allah, bantu kami untuk
selalu mengingat-Mu ya Allah. Bantu kami untuk menyempurnakan ibadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, tahun lalu kami banyak melakukan maksiat ya Allah. Tahun lalu kami banyak mengabaikan fadilah bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesempatan di bulan Ramadan tahun ini ya Allah, agar supaya kami dapat menggapai kemuliaan bulan Ramadan dan menggapai malam Lailatul Qadr khairu min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan ya Allah. Berikan kami kesempatan itu ya Allah, walaupun kami banyak dosa dan maksiat ya Allah. Dan berikanlah kekuatan kepada kami, kepada istri kami, kepada anak-anak kami, kepada keluarga kami, agar supaya mereka mendirikan semua perintah-perintah-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, hanya kepada-Mu kami minta. إياك نعبد وإياك نستعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لنا ولوالدينا ورحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. والله مستعان. والله موفق لأقام التاريخ فاستبيقوا الخيرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.